Berkali-kali bilang kenapa lampu utama mobil jangan dikasih lampu LED yang dua sisi. Kalau bisa ya, memang dia lebih murah. Cuman low beam sama high beamnya itu sinarnya nggak beraturan, nggak fokus, nggak tepat. Ini contohnya ya. Karena dia sinar yang keluar ngandelin dari reflektor original halogen. Lebih parah lagi kalau dia proyektor halogen dikasih ini, itu sinarnya jelek sekali hasil yang keluar. Ini Senin tanggal 16 Desember ada 3 expander pagi ini yang mau custom. Om, thank you ya. Thank you. Ada 3 expander. Ini low beam-nya ya. Lihat sinarnya seperti ini. Ini high beam-nya. Jadi high beam-nya juga nggak naik gitu. Kalau di expander masih mending. Kalau mobil-mobil yang matanya terbuka seperti Mobilio lama, Nissan Max, Jazz G8 itu fatal. Fatalnya apa? Sinarnya sampai ke pohon, naik ke atas gitu. Itulah yang sebut kita educate people. Contohnya gini, nggak ada satupun mobil original yang LED itu LED yang ngandelin reflektor halogen. Pasti reflektornya tuh berbentuknya sipit. Itu pun hasil yang sinar yang keluar nggak bagus karena sinarnya kotak yang keluar. Dan LED yang satu lagi LED projector bukan seperti ini. Gitu ya. Thank you semua, thank you.